Saudara, marilah kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat eselon 2 Kementerian Kesehatan ini. Kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa jabatannya, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan jasa-jasa yang telah saudara-saudara berikan kepada Kementerian Kesehatan, bangsa, dan negara. Jangan segan-segan memberikan masukan usul, saran, bahkan kritik kepada teman-teman yang masih aktif. Eselon 2 yang baru saya latih, atas kepercayaan yang diberikan negara kepada saudara-saudara. Jabatan yang dipercayakan kepada saudara-saudara adalah amanah. Karena itu berikanlah yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Dan dengan demikian, kapanpun saudara dirotasi, saudara akan bangga bahwa saudara telah berbuat sesuatu yang terbaik. Saya pikir ini yang sangat penting, bahwa jabatan apapun yang diberikan kepada kita sebagai amanah, kalau kita kerjakan dengan hati, dengan semangat melayani, maka insya Allah pada saat kita dirotasi, kita bangga meninggalkan sesuatu yang bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Jabatan eselon 2 adalah jabatan yang sangat menentukan. Menentukan keberhasilan pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan, serta pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, saya minta agar saudara-saudara yang baru dilantik untuk segera mempelajari tugas pokok dan fungsi unit kerja saudara, termasuk tujuan dan sasarannya, target-target indikator yang harus dicapai, serta masalah dan kendala yang dihadapi, dan mengkomunikasikannya kepada atasan, staf, teman sekerja, lintas program, dan lintas sektor terkait dengan baik. Pengangkatan dan pelantikan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyadaran, pembenahan, pemantapan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Ini saudara-saudara sudah tahu, ini bukan kata-kata kosong. Jajaran pimpinan Kementerian Kesehatan telah menimbang, memilih, dan melakukan seleksi calon-calon yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang baru dilantik hari ini merupakan figur pilihan dengan pribadi terbaik dan memenuhi kualifikasi serta kompetensi sesuai jabatan yang akan dipangkunya dan mampu menghasilkan kinerja yang terbaik. Namun, kita semua adalah manusia. Tidak ada satu dari antara kita yang sempurna. Bagaimanapun tim yang menseleksi saudara-saudara mencari yang terbaik, tetap setiap orang ada positif, ada negatifnya. Oleh karena itu, maka di dalam menjabat jabatan baru ini dibutuhkan integritas yang tinggi, keinginan untuk merangkul semua, maju bersama-sama, bina teamwork, saudara tunjukkan kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kepada para pejabat yang baru saja saya lantik, saya ingatkan kembali bahwa dokumen fakta integritas yang saudara-saudara tanda tangani hari ini berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen saudara-saudara akan melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernyataan kesanggupan saudara-saudara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya minta agar isi fakta integritas
benar-benar diterapkan di setiap lini pembangunan kesehatan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terkait pembinaan pegawai, saya perlu mengingatkan saudara-saudara bahwa pada tahun 2014 kita akan menerapkan sistem penilaian kerja PNS berdasarkan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Sistem penilaian ini berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS dan bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja PNS sehingga mereka akan mendapatkan kepuasan kerja dan kebanggaan kerja sebagaimana tadi saya sampaikan. Saya minta agar saudara-saudara mengambil langkah-langkah yang perlu sebab pada tahun 2014 semua kementerian lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi termasuk Kementerian Kesehatan harus bersiap melaksanakan sistem penilaian prestasi kerja PNS ini. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah uji coba pelaksanaan sasaran kerja pegawai pada tahun 2014. Saudara-saudara, saya juga sampaikan selamat kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, baik di kantor pusat maupun di unit pelaksana teknis, yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki pengelolaan keuangan negara diikuti pelaksanaan pencatatan pelaporan keuangan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Kita patut bersyukur karena Kementerian Kesehatan berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tapi masih ada garisnya dengan paragraf penjelasan. Dan berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2012 dan telah mendapatkan sertifikat yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden. Meskipun demikian, saudara-saudara, kita tidak boleh lengah karena pelaksanaan program tahun ini dan selanjutnya tetap harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, tetap bersemangat untuk mempertahankan dan meraih WTP tanpa embel-embel di belakangnya 2013 dan semua tahun-tahun kemudian. Tanggal 30 September tahun 2013 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 317 sampai dengan 388 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 9 Kemawi garis miring 2012 tanggal 26 September 2013 dengan ini saya melantik pejabat eselon 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Jakarta, 30 September 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Murni.